Hai guys, apa kabar? Semoga aja kalian baik-baik saja ya. Dan kembali lagi bersama gua, si Miau Awu. Aduh, hari ini sebenarnya ada berita baik dan juga ada berita buruk. Ya, lebih baik kita ngomongin berita buruk aja dulu ya, teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya gua udah rekaman 1,5 jam bermain game Shield Wall, episode terbarunya, episode 5, teman-teman. Tapi filenya error dan mau nggak mau gua rekaman ulang. Tapi kalau gua rekaman ulang, teman-teman, ini udah jam 7 malam dan gua pasti publishnya itu bisa jam 11 atau jam 12 malam. Enggak lah, teman-teman. Mending kita bikin vlog seperti ini aja. Dan kita masuk ke kabar gembiranya, yaitu Miau Awuk sudah mencapai 10 juta subscriber. Oh my god. Susah loh, teman-teman, mencapai 10 juta subscriber tuh susah. Dan di Indonesia sendiri yang mendapatkan 10 juta subscriber baru 13 channel. Miau Awuk ke 13, guys. Dan 13 itu angka kelahiran gua. Jadi kayak match gitu loh. Wah, sudah ditakdirkan, guys, Miau Awuk mendapatkan angka 13 ya. Dan untuk diamond play buttonnya lagi dikirim dari Amerika. Jadi kita harus menunggu, teman-teman. Gak tahu kapan sampai, tapi semoga aja cepet. Dan kalau misalnya udah sampai, gua akan bikin vlog juga untuk kalian semua supaya kita experience sama-sama membuka diamond play button. Ya, mungkin kalian sudah lihat di channel lain, teman-teman, tapi pasti banyak yang belum pernah lihat kan diamond play button. Apalagi tulisannya Miau Awuk. Baru satu nanti. Aduh, terima kasih banyak pokoknya, teman-teman. Kalianlah yang membantu YouTube channel Miau Awuk menjadi 10 juta subscriber dan gua cuma bisa bilang terima kasih dan gua cuma bisa memotivasi diri gua untuk lebih bertanggung jawab dan juga untuk lebih membuat konten-konten yang menarik untuk kalian semua. That's why ketika error itu gua benar-benar kesel banget karena udah maksimal banget nih, gua udah apa? Udah ngomong ngoceh mulu ya kan? Udah semangat banget, kalian tahu kan kalau gua bermain game Shield Wall, hold that. Udah begitu-gitulah. Udah kayak all out tapi error aduh, sakitnya tuh di sini. Aduh. Jadi mau nggak mau gue harus ungkapkan di kamera dan membuat vlog seperti ini. Ya, gitu sajalah, teman-teman. Dan mungkin beberapa dari kalian minta house tour, tapi rumah gue belum jadi. Rumah lama kan udah pernah di-review sama si Atta Halilintar. Jadi kalian bisa cek aja di videonya Atta Halilintar rumah gue seperti apa, teman-teman, yang lama. Karena sekarang lebih berantakan daripada yang di video Atta Halilintar. No, no, kalian tidak boleh lihat. Ini makin berantakan ya, teman-teman, karena barang gue makin banyak. Jadi tunggu aja di channel YouTube channel Miau Awuk, rumah barunya nanti akan gue share ke kalian. Lagi PSBB begini, rumahnya stop, tidak bisa kerja. That's why kayak harus menunggu minimum 2 bulan, guys. Dan itu mungkin kalau PSBB sudah dilepas, mungkin bisa lebih cepat. Tapi katanya minimum 2 bulan, alias di Juli atau Agustus lah baru kelar. Aduh, ya sudahlah, kita harus menerima ya. Mau gimana lagi, teman-teman, lagi kondisi seperti ini. Dan gue juga berharap kalian semua stay healthy dan juga stay clean ya, teman-temanku sekalian. Karena kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk kita jalan-jalan terlebih dahulu, hangout sama temen. Jadi lebih baik kalian di rumah aja, apalagi kalian kan gamers ya kan. Nama gamers itu biasanya harusnya seneng kalau di rumah aja ya kan, main game terus. Gue sih seneng sih, guys. Kehidupan gue tidak ada perubahan pas ini terjadi dan pas sebelum ini terjadi ya. Bener-bener cuma di rumah doang, ya mati. Bener-bener cuma di rumah ini doang dan main game doang gitu loh. Tidak ada yang berubah. Dan rencana gue setelah 10 juta subscriber, sebenarnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Dari dulu tuh gue cuma pengen bikin game. Ya, tapi belum kesampaian. Ya udahlah, nanti sajalah, teman-teman. Tidak usah terlalu fokus di game, bikin game sendiri. Kita lebih fokus ke arah menghibur kalian semua aja. Karena kalau gue bikin game, otomatis waktu dan juga tenaga gue akan dipakai untuk membuat game. Otomatis kurang maksimal nanti bikin videonya, teman-teman. Ya, terus mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bertanya, Karegi, giveaway dong. Gue udah siapin giveaway sebenarnya ke kalian semua. Dan gue sempat ngomong kalau gue udah siapin PlayStation dan juga siapin Switch. Tapi ternyata harganya naik membumbung tinggi, naik
2 juta naik 3 juta. Ya ampun guys, jangan dulu ya. Nanti saja kita cari kesempatan yang benar-benar bagus, baru gue akan giveaway PlayStation dan juga Switch untuk ke kalian semua ya. Untuk sekarang kita cool down aja terlebih dahulu. Lagian banyak banget yang lagi giveaway handphone dan juga bla bla bla. Kalian bisa ikutan giveaway-giveaway tersebut. Tapi untuk sekarang gue pengen giveaway sesuatu yang berarti untuk Milovers, untuk penonton gue, yaitu merchandise gue sendiri. Nanti gue siapin caranya gimana apa segala macam, gak usah sekarang teman-teman, nanti aja di video tertentu gue akan giveaway merchandise gue, oke? Gak di sini ya, nanti gue siapin terlebih dahulu karena gue lagi pesen masker. Jadi ada merchandise baju yang udah gue siapin, udah siap untuk dikirim. Tapi gue pikir okay, gue tambah, karena lagi kondisi seperti ini, gue tambah merchandise masker yang ada logo Miao Auk-nya untuk kalian semua. Jadi gue lagi pesen itu semua, semoga saja cepat. Dan merchandise-nya sendiri gak bisa gue tambah lagi teman-teman, karena beberapa vendor gue lagi PSBB juga. Banyak banget yang berubah, banyak banget yang tidak sesuai harapan gua. Padahal gua udah prediksi semuanya teman-teman di bulan Ramadan, ya kan? Gua bisa kasih sesuatu ke kalian, entah itu Switch, entah itu merchandise, entah itu PlayStation. Tapi semuanya berubah gara-gara kondisi sekarang ini ya teman-teman. Jadi kita ambil hikmahnya aja, tetap stay healthy and stay clean. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, oke? Dan juga jaga jarak ya teman-teman. Kalau di rumah aja ya nggak apa-apa lah, kalian berdekatan dengan anggota keluarga kalian. Tapi kalau misalnya kalian keluar, jaga jarak ya teman-teman. Apalagi baru ketemu sama teman kalian, jaga jarak aja. Oke, apalagi yang harus kita bahas? Kayaknya nggak ada lagi sih. Intinya itu, gue cuma mau ngomongin video hari ini error. Kedua, 10 juta subscriber. Thanks to you guys. Terus yang ketiga itu, nanti gue ada giveaway tapi belum sekarang, gue lagi siapin aja ya. Oh ya, ada satu lagi, kalau misalnya diamond play button gue udah sampai, kita akan unboxing bersama-sama. Dan yang terakhir teman-teman, yang kelima, di kedepan hari gue akan tambahin video-video ringan yang dimana gue akan mereaction beberapa karya yang ditujukan untuk Miao Auk ya. Ada lagu, ada Draw My Life, ada video-video lama gue teman-teman yang kita bisa reaction. Dan juga ada ya nantilah teman-teman kita cari ya teman-teman. Pokoknya ditunggu aja di YouTube channel Miao, kita akan membahas hal-hal yang ringan tapi gua akan bermain game juga. Jadi ada dua video, satu hari dua video, oke? Beberapa hari inilah, nggak mungkin gua akan seterusnya satu hari dua video karena kondisi gua juga sudah semakin tua. Miao sudah tua teman-teman. Tidak berumur 20 lagi, tidak semangat itu lagi teman-teman. Gua ada limitnya. Dan gue harus menjaga kesehatan gue. That's why kita harus balance. Hidup tuh harus balance ya teman-teman. Ya, akhir kata terima kasih banyak atas support kalian semua. Miao Auk sudah menjadi 10 juta subscriber. Dan tanpa kalian semua, angka tersebut tidak akan tercapai. Tapi tenang aja teman-teman. Di sini gue nggak mementingkan angka sama sekali. That's why gue selalu membagikan apa yang gue sukain. Apa yang gue hobi ya. That's why kalian lihat kan apa yang gue mainin. Tapi kalian bisa menghargai itu. Itu yang paling berarti buat gua. Apa yang gua mainin, entah itu Resident Evil Zero yang grafiknya aneh banget, gameplaynya aneh banget, tapi kalian bisa nonton, kalian bisa hargain, itu kebahagiaan tersendiri buat gua ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya dipilih 10 juta subscriber dengan kalian semua banyak banget orang nih bisa ngargain karya gua lebih menghargain ini, kalian semua ini yang menghargai karya gue daripada 10 juta subscriber gue ini, teman-teman. Ya, kalaupun gue nggak dapat 10 juta subscriber, buat gue tidak masalah. Asalkan kalian bisa menghargai karya-karya gue yang gue buat, itu udah kebahagiaan tersendiri, guys. Wow, siapa lagi YouTuber yang buat Resident Evil Zero dapat view-nya sebanyak itu? Cuma Miao Auk doang, dan itu kayak, wow, gue nggak nyangka bisa sebanyak itu. Dan itulah orang-orang yang menghargai karya-karya gue. Terus gue bermain House Flipper, gue bermain game Shield Wall, gue bermain game-game aneh gitu loh, bukan game-game populer, tapi kalian bisa ngehargain, kalian bisa enjoy, kalian bisa nontonin, itu ada kebahagiaan sendiri di hati gue sih. So, thank you so much buat kalian semua yang sudah subscribe, udah like, udah komen, udah hargain karya-karya gue. Gue akan tetap berkarya sebisa gue mungkin, teman-teman. Dan yeah, I will see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye. Bye.